Ember, mana mungkin pakai ember? Kayu dong. Pakai dong logika, logika gitu. Pakai payung lah. Logika dikit gitu, pakai payung lah. Biasanya kalau hujan tuh pakai payung ya, sedia payung sebelum hujan gitu ya. Oke, pakai logika makanya ya. Halo semuanya, balik lagi ke channel gue Rihir di game Save the Girl. Nah, kali ini gue bakal mainin game Android lagi, teman-teman. Ya, apa ya? Ya, gue bakal banyakin game-game Android lah. Dan kali ini gamenya tuh cukup-cukup unik sih kalau menurut gue ya. Kalau gue liat-liat tuh ini cukup unik dan sering banget muncul di iklan, guys. Gue juga bingung lah ya, kenapa ini sering banget muncul di iklan. Jadi gue penasaran dan ada juga yang request sih, bang mainin dong ini game ini. Nah, game Save the Girl ini ya. Kalau gue liat-liat tuh Save the Girl berarti save simpan, the girl tuh cewek, berarti cewek simpanan ya. Bukan lah ya, bukan ya. Save the Girl tuh selamatin seorang wanita lah ya, menyelamatkan lah gitu lah ya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja mainkan Save the Girl. Oke, guys, pertama-tama udah kayak gini juga ya. Ini belum ada menunya loh ini. Oke, gue harus pilih kayaknya ya, gunting atau korek untuk menyelamatkan si cewek itu. Gue coba pilih gunting. Kayaknya lebih gunting lah ya, gunting aja lah. Oke, truk 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 truk. Yeay, lepas. Berbagai produk di cashback 100%. Ya, kok iklan sih? Caranya gimana buat keluar katanya? Di sini kayak ada kayu dan kampak. Ya kampak lah ya, masa kayu sih, kampak aja lah. Ore, berhasil. Mudah ya. Oke, kita ulang lagi, guys. Gue udah masuk lagi, langsung ngebug ya. Baru level 2 udah ngebug. Oke, tap to start. That is a big hole. Oh, katanya ada lubang yang besar gitu ya. Bukan lubang itu ya, bukan lubang pantat ya, bukan ya. Eh, jangan toksik ya kamu ya, jangan toksik ya. Padahal gua ya. Enggak lah ya, enggak toksik ya itu ya. Oke, kita. Oh, ada ember. Mana mungkin pakai ember? Kayu dong. Pakai dong logika, logika gitu. Ya, kenapa mati? Logika gua enggak masuk ya main game ini ya. Ya udah, ember. Oh, semen. Oh. Iya. That is the kidnapper. I have to sneak on. Oh, harus ngendap-ngendap ya, biar. Tapi kok musuhnya kayak Pony ya? Mukanya kayak Benny ya. Oke, kita coba pakai kardus ya. Kardus atau remote TV. Kalau remote TV secara logika matiin, nanti kita kelihatan ya. Coba kita pakai kardus aja lah. Oh, nice. Mudah sekali, pakai logika makanya ya. Oke. Okay. I got a pouring. Oh, hujan. Rintik-rintik ya. Secara logika sih itu apa ya sebelahnya? Oh, ini kayak Little Nightmare ya. Gue coba pakai payung lah. Logika dikit gitu, pakai payung lah. Biasanya kalau hujan tuh pakai payung ya, sedia payung sebelum hujan gitu ya. Oke, pakai logika makanya. Oh, no. Ya, salah ya. Oke, free. Oke, salah ya. Tadi ya salah ya. Berarti harus pakai jas hujan. Aduh, gua harus pakai pikiran lagi. Help, help. Oh, dikejar guys, ketahuan kita.
di sini ada kursi sofa dan kursi kecil. Kayaknya kursi sofa ya, biar nutupin kayaknya ya. Oke, kita coba kursi itu. Oke, nice, bener. Makanya pakai logika gitu ya, pikiran gua. Orang full on tuh selalu pinter ya. Oke, ini lampunya kedip-kedip. Ada, nah, apa ini? Linggis ya? Oh iya, linggis guys. Linggis dan senter. Secara logika sih pakai senter ya, senter aja lah ya. Oke, mudah ya, mudah banget. Oh, ada doggy guys. Ada daging dan ada kayaknya mainan ayam-ayaman itu ya. Ini daging lah, ini daging nih, mamam nih. Sana, hus. Berhasil ya. Wah, kok iklan terus ya? Oh, udah lolos guys, kita udah naik pesawat. Pesawat lagi. Naik apa ya? Aduh, kebakaran. Ya. So much smoke. Terlalu banyak ini katanya asap ya. Kipas angin. Ini apa ya sebelah gua ya? Anduk ya, kayak anduk ya. Kayaknya kalau pakai kipas angin ada api kayak gitu makin besar guys. Jadi kita pakai anduk aja coba ya. Oh, nice, benar ya. Mukanya pakai deh otak. Gelap. Korek api nanti kebakaran. Pakai senter dong, senter lah. Ini permainan mudah sekali ya, easy banget gitu, easy banget untuk orang-orang bloon kayak gue, easy gitu ya. Oke, ada lambang kayak lift ya itu, ada lambang lift dan kita dikasih pilihan tangga dan jetpack. Oh my god, jetpack. Kita coba jetpack aja lah ya. Jatuh ya. Mana ada sih pakai jetpack ya. Nino breaks. Ini tangga ya, tadi ya tangga ya. Oke, naik. Woi, mudah sekali ya. Woi, dapat rambut baru ya. Gua enggak akan klaim lah. Oh, kapalnya kebakaran jadi kita pakai rakit ya. So cool. Oke. Secara logika gitu pakai indra kesembilan gua tuh harus pakai kemah guys. Ini ada kemah dan ada payung. Kemah aja lah. Oke, nice. Enak. Stop raining. Oke. Kita tunggu berhenti katanya hujannya. Lapar. Lapar si cewek ini ya. Si Neng ini lapar guys. Dia pengen ikan. Ada pancingan. Hah? Ada tongkat Aquarius ya? Aquarius? Aquaman ya? Ada tongkat Aquaman guys. Saya berpikir keras nih kali ini ya. Padahal nggak ada yang aneh ya. Cuma pilih dua ini berpikir keras. Kita coba Aquaman lah ya. Nggak apa-apa. Aneh-aneh nggak apa-apa. Oh bener guys. Oh. Ini kayaknya mainin logika gua ya. Untuk orang bloon tuh logikanya di bawah orang normal ya. Di atas maksudnya ya. Ada hiu. Oke. Hiu kasih daging atau kita tembak? Kasih daging lah. Salah dah. Benar. Gua tadi pura-pura aja ya. Salah gitu biar. Benar. Oke, ini yang ke-8 guys. Ini yang ke-8. Minum, haus ya dia. Pakai tongkat baseball atau tombak ya? Tombak lah. Oh no. Ya. Kacau ya. Baseball aja. Gitu ya. Oke, sudah minum. Tadi ada orang ya di situ ya. Ini orangnya guys. I don't understand. Hulu. Ini manusia purba ya. Bahasanya kayak gitu. Oke, kasih fish, kaleng atau permen. Kayaknya
orang purba nggak tahu permen ya, kita coba permen aja lah ya. Permen nih. Oh iya benar kayaknya. Yeah. Oke. Okay. Oh ada pesawat helikopter. Halo halo gitu ya. Kita pakai api unggun ya biar ketahuan ya. Kalau roket, roket juga bagus ya. Roket roket aja. Pasang roket. Oh no. Ya, meledak roketnya, aduh. Roketnya, helikopternya, aduh. Kita harus pakai api unggun kayaknya ya. Sebenarnya sih gue pengen pakai api unggun sih tadi ya awalnya. Nah. Nah, gitu dong. Woi, selamat ya terselam. Oke, ini oh masih ada ya. Oh iya, lupa gue ya. Banyak banget ini levelnya ya. Ini yang ke-9 guys. Ada mata 3. Astaga. Kayaknya ini manusia. Manusia. Kayaknya binatang buas ini ya. Oke, kita aduh. Ini kok aneh ya. Radio guys. Sama lilin. Coba radio aja lah ya. Pakai otak, makanya main ini tuh pakai otak. Ada zombie guys. Ada zombie. Oh ya. Jadi gede bulannya. Iya. Dia berubah jadi serigala. Oh, I have to sneak out. Oke, okay, kita harus mengendap-endap lagi ya. Mengendap-endap lagi. Jadi zombie guys. Dikejar zombie guys. Oh my god. Di sini ada pistol dan kacang toge ini ya. Kayak kok kacang hijau ya, kayak kacang hijau guys. Kita coba aja ponjo. Shot the dam. Keren loh, ini developernya bagus ya, idenya tuh bagus guys. Jadi ada orang blon tuh kayak gini ya, kreatif gitu ya. Oke, okay. Ada ini, listrik dan api. Kayaknya listrik harus pakai air ya, kita coba ya. Orang blon tuh selalu pinter guys, hati-hati ya, hati-hati kalian ya. Oke, okay. Ceplot. Ceplot gitu ya. Weh, bener juga ya. Kesetrum, gampang ya. Easy ya, untuk orang blon tuh easy ini ya. Aduh, dikejar lagi. Kamu nggak habis-habis ya si zombie ini ya. Di sini ada kayak minyak dan paku payung. Cobain ya. Oh no. Oke. Okay. Oh, kalah. Yo. Kayak minyak goreng ini, minyak. Okay. Jatuh ya langsung zombie-nya ya. Oke, okay, lucky. Ini udah level 11 guys. Level 11 ya. Medieval armor is the freaking meat of. Oke. Ada yang aneh di sini ya. Ada topeng Captain America dan tameng Captain America. Tameng ya, tameng. Oke. Okay. Wes. Wes. Kekuat kan ya. Dia terbuat dari gehu ya. Gehu lagi. Ini matahari ya. Agak gak nyambung ya sebenarnya ya. Ini kayak cah lontong ya. Gak nyambung guys. Harusnya kan dipel ya itu ya. Ada cairan kayak gitu. Oke. Okay. Oh, ghost. Emang kayak gitu sih suara ghost ya. Bukan ya. Vacuum cleaner dan ada kerangkeng. Vacuum cleaner lah ya yang gak masuk logika kayaknya ya. Oke, kita coba. Oke, kan benar kan? Kita gue juga apa guys? Ini gak masuk logika. Jadi kita harus. Oke, lama-lama kesel juga ya iklannya ya. Udah berhasil iklan. Aduh, kapan tamatnya ini ya? Tapi gak apa-apa. Yang penting developernya terus bisa mengembangin lah ya. Ada iklan ini. Bodo amat lah ya. Bukan urusan gue ya. Oke. Di sini ada pencet rem. Oh, dia mau ngapain sih? Mau ketabrak kayaknya. Mau tabrak pohon ini ya. Dan ada tuas. Secara logika sih pencet rem, tapi
Kayaknya sih tuas ya, kita coba tuas aja ya. Kan pakai otaknya ya. Waduh, ada zombie 5 guys. Gas aja lah. Pakai otaknya ya. Waduh, gede banget ini. That is a big zombie. Muncrat ya. Oke, di sini ada kayak tombol apa, remote control ya, sama banting setir. Remote control lah, cobain ya. Autobots. Jadi robot guys. Oke guys, tadi iklannya banyak banget ya, kelamaan iklannya ya dari tadi ya. Oke, head what shall I do? Di sini kita udah keluar guys. Sekarang kita naik kereta ya. Oke, di belakang kayak ada pencuri ya. Oke, kasih dompet aja nih. Kasih, enggak ada apa-apanya ya. Enggak ada apa-apanya katanya. Marah. Come again. Oke, bisa aja lah ya. Jatuh ya. Oke, guys. I have to slip away. Terus dikejar guys. Pakai tuas atau apa ini, palu ya? Pakai tuas biar jatuh dia kayaknya. Jatuh ya. Mampus lo ya, paling dasar ya. Jadi enggak kejar lagi. Yeah! You save the girl gitu ya. Selamat guys. Oke, sampai di sini aja, soalnya ini durasinya udah lumayan panjang ya, lumayan panjang dan enggak kerasa guys. Main game ini tuh agak seru ya. Jadi kita harus pakai pikiran sih. Jadi sorry banget kalau misalkan kalian enggak punya pikiran, jangan main ini lah ya. Enggak lah ya, bercanda ya. Jadi kalau kalian pengen gue mainin lagi The Save the Girl ini, kalian komen aja di bawah, bang mainin lagi dong, kocak, lucu gitu ya. Kalau enggak, kalian boleh request juga game Android apa yang patut gue mainin juga ya, di bawah juga ya, komen di bawah, jangan di atas, di bawah ya. Soalnya di atas bukan komen kolom komentar, tapi di bawah kolom komentar ya. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. See you next video. Bye-bye. Udah cukup ya, gua enggak mau bau lagi. Pau gitu. Dadah. Oke, dengar, aku ada dola di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, terkenal gila dia.